Tak payah cakap banyak lah Angel Life. Apa benda kau? Zoom sikit muka kau. Masya Allah. Kau muka cantik sangat ke? Hello sangat ke muka kau tau? Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So, this is my first time using this new iPhone. And what do you think? Do you guys like it? Aku dah kenapa cakap Inggeris ni? Tak. Aku dah cakap Melayu. Masa Merazim. Okay, so korang suka tak kamera aku yang baru ni? Aku macam tak biasa lagi, tapi tak apa, kita akan make use of it. Ha, aku kena sampuk Mimi. Get back. Melayu. Hari ni aku akan bincangkan pasal satu isu yang aku rasa memang tersangat-sangatlah sensitif. Tak tahu lah sensitif tak. Tapi aku rasa kan memang ramai sangat dekat rakyat Malaysia, kalangan rakyat Malaysia yang buat benda ni. Ha, aku serius je. Aduh, luka kat sini ni aku pek dah. Oh, weh. Kopi. Dia luka sebenarnya. Aku tak tahu kenapa. Baru-baru ni ada seorang wanita, aku panggil dia kakak lah. Ada seorang kakak ni, aku rasa dia baik-baik di atas aku kot. Dia buat macam TikTok. Dia buat niche dia macam makeup-makeup semua. Aku tengok makeup dia okey je. Sebab aku tak pandai sangat makeup, aku rasa okey je. Tapi tak adalah macam power gila macam mua-mua lain kan. So kakak tu one day dia buat live dekat TikTok. Live tu ramai gila orang tengok tau. Tapi orang yang tengok tu ramai gila kecam dia. Aku pun tak faham dia orang Malaysia ni. Dia orang punya bash kan memang teruk gila. Sampai ke kakak tu macam sedih gila lah. Aku rasa kalau aku jadi dia pun aku sedih lah. Kalau akulah, aku kat tempat dia, memang tak lah, memang aku sedih nak mati lah. Dia buat live, lepas tu perempuan ada laki yang bash dia punya makeup, yang kata kau ni tak pandai makeup lah, kau ni apalah. Lepas tu dia face shaming kakak tu lah. Lepas tu aku macam, apa masalah korang ni? Okay, takpelah, kita terus pergi ke TikTok kakak tu. Sekejap aku tunjuk satu je lah TikTok kakak tu eh. Cantik je kau dia punya makeup. Tahu lah, aku tak reti, aku tak tahu lah. Diorang ke yang bodoh? Tak lah. Okay, itulah basically dia punya TikTok, video-video makeup lah dekat TikTok. And aku tahu pun sebab viral gila dekat Twitter tau, pasal kakak tu punya live kena kecam, ramai gila, teruk gila kena kecam. So aku tunjuk kat korang dia punya kecaman. Sebab aku tak ada, so diorang ada screenshot. When someone tak capai beauty standard buat live, kemain berapa manusia bagi komen menyakitkan hati. Aku tak tahu lah dia kecam sebab kakak tu ke ataupun makeup. Aku tak berapa nak pasti. Tapi daripada Alif Miau Tungut Mani yang terlepas ni, astagfirullahaladzim. Jangan dekat sangat muka dengan kamera, teringat kat kembang. Astagfirullahaladzim. Weh, teruk gila weh kakak ni kena. Saya dah cuba terangkan brightness saya tapi masih sama, pelik. Astagfirullahaladzim. Weh, teruk gila doh. Bagi kemas kening tu sikit. Okay ke kot kan, nak improve. Possible meme ni. Astagfirullahaladzim. Dah seronok cakapkan sakit ke hati dia bila terasa cakap dia koyak. Mental illness doh diorang ni. Apa lagi diorang cakap ni? Dah koyak tu bagi ayat deep. Astagfirullahaladzim. Kakak tu terasa kot. Apa masalah kau? Life dia. Sekarang dia lah nak cakap apa. Bengang aku tengok ni. Zombie Kampung Pisang episod ke-12. Astagfirullahaladzim, teruk gila tu diorang page kakak ni. Dia sebenarnya kisah tu orang kecam dia. Wih, teruk tu diorang. Cik B senyum lah, sombong lah. Ya apa tu masalah diorang ni? Bawa-bawa lah jauh, hey, orang toxic macam ni. I can read your attitude. Korang yang kecam dia, lepas tu kau cakap I can read your attitude. Apa tu? Confident macam ni kat Shopee ada tak? Lain, astagfirullahaladzim, lain dia pergi beli kat kedai RM2. Mampu
mampus dia lah. Nak beli dekat mana pun masalah kau. Ada kerja kau ke? Tak ada kan? Dia panas pukul sangat kau tu kenapa? Sakitnya hati aku. Lepas tu nak cakap confident macam ni kat Shopee ada tak? Kau kenapa lah hidup kau memang nak menyakitkan hati orang eh? Kau kenapa sebenarnya? Apa masalah kau? Ha? Apa masalah kau? Cuba kau beritahu. Kau ni memang ada penyakit hati kau tahu tak? Ni bukan tunang look ni nak pergi buang sampah look. Astaghfirullahaladzim. Bagi aku zoom sikit. Muka tu kalau elok sangat tak apalah nak mengecam orang. Tapi tak boleh jugalah. Tapi hey, hangin pula aku tengok ni. Eh seramlah dia pandang macam tu. Oh my god. Tengok sikit. Cantik sangat ke? Elok sangat ke muka kau nak cakap orang macam tu? Confidentnya buang makeup. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Korang jahat gila tu. Kalau tak boleh terima teguran dalam live, tak payah buat live. Benda lah. Hello? Kau tu pergi belajar dulu bahasa Inggeris. Kau live tu bukan AJLIFE. Ha, panas aku ni. Sekejap. LIFE tu kehidupan. LIVE gila. Ha, ini pula aku. Aku boleh cakap macam ni lah cyberbully yang kita langsung tak ambil kisah. Ada lagi? Tak payah cakap banyak lah Angel Live. Apa benda kau? Zoom sikit muka kau. Masya Allah. Kau yang cantik sangat ke? Hello sangat ke muka kau tau? Nak nangis lah tu. Next video jangan lupa pakai contour sis. Okay sekian. Dah lah. Lagi nangis sana. Bising-bising juga sis. Weh. Delete je lah account. Koyak ke? Astaghfirullahaladzim. Weh teruk doh. Tak sekarang aku tak faham apa function dia makeup. Serius doh. Teruk gila doh. Dia orang kecam kakak ni. Kau ingat? Aku kalau aku suara kan lah. Jadi Iron Man aku kat sini kan. So aku malas lah nak mengutuk dia orang kan. Kalau aku kutuk sama je lah. Apa beza aku dengan dia orang kan. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh kau dengar sikit? Boleh tak? Kalau tak ada benda kau nak cakap, tak ada benda yang elok kau nak cakap, boleh tak? Please shut your mouth. Tak ada siapa. Kau punya pendapat tu, kau punya opinion tu, tu shh. Tak ada siapa nak dengar. Pendapat kau tu tak penting langsung. Kau faham tak? Kau boleh bayangkan tak? One day kau tiba-tiba mampus. Lepas tu kau punya komen tu still orang tak boleh terima. Still orang terasa. Kau tak minta maaf lagi. Apa yang kau akan dosa sama manusia? Kita kena minta maaf dekat manusia tu. And bila kalau kau dah mati, lepas tu orang tu pula tak maafkan kau, pandailah kau tanggung. Ha, kau tak pernah fikir ke benda tu? Ha? Tak pernah fikir? Ha, tiba-tiba je kau mati terkiok kat tepi jalan. Lepas tu dosa kau menimbun. Kau tinggalkan komen kat orang, buat orang terasa. Tak fikir? Sakit pula hati aku. Aku benci lah. Aku serius aku tak suka orang jenis yang tinggalkan komen yang negatif-negatif macam ni. Otak kau tu memang dipenuhi dengan negativiti eh? Cubalah kalau kau tak suka tu, kau pergi je lah block ke, tekan not interested ke, mute ke, whatever lah kan. Tak perlulah nak sakitkan hati orang lain. Kau tu kalau elok sangat, tak apalah. Masalahnya kau tu lagi, sabar-sabar. Astaghfirullahaladzim. Dah kan kalau kutuk aku pun tak ada beza dengan dia. Korang tahu tak, dekat Malaysia ni dah jadi top 30 cyber bully, faham tak? Yang paling teruk. Ha, kau tahu tak, cyber bully ni is a crime. Ha, aku tunjuk kat kau lah kalau kau tak percaya kan. Body shaming adalah jenayah. Body shaming ataupun perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kesan kepada mangsa of body shaming ni, stres dan gangguan emosi, kehilangan keyakinan diri, keselaruan pemakanan, kemurungan dan last kali ni yang paling penting, kejadian bunuh diri. Kau akan tanggung dosa ke kalau orang tu bunuh diri? Ha, kau nak tanggung dosa orang tu? Hei, aku tak boleh betul lah orang body shaming ni. Kalau muka elok tu tak apalah juga kan. Angin pula lah aku diorang ni. Malaysia surpass 26 countries to become second in Asia for cyberbullying. Tolonglah, serius. Aku ada banyak sangat persoalan kepada isu cyberbullying ni. Aku sendiri pun pernah kena tau. Jangan kata aku tak pernah kena. Aku pernah kena and aku tahu apa perasaan kakak ni. Kalau nak tegur tu, tegur lelok. Tak ada siapa nak marah. Tapi kalau kau tegur tu, kau insert sekali perkataan mencarut ke, buat orang tu terasa ke, tolonglah. Kau tak pernah kena kat kau, bolehlah kau cakap. Cuba one day kena kat kau, baru kau tahu apa perasaan kau. Pada kakak tu, aku harap tolonglah bawa bertenang. Tolong bawa bertenang pula.
Bolehlah bersabar. Saya pun pernah kena. Tapi tak apa, abaikan je apa diorang cakap. Diorang tu sakit hati sebab akak tu lebih cantik daripada diorang. So abaikan je apa yang diorang cakap. Diorang tu ada penyakit hati tau. Dengki adalah penyakit hati. So abaikan je, abaikan je. Diorang memang tak ada kerja, so diorang cari kerja. So aku rasa tu sahaja, tolonglah stop face shaming, body shaming. Tolonglah, tolonglah orang Malaysia. Kau ingat kau punya pendapat tu penting sangat ke? Seriously, memang tak ada siapa nak dengar. Tak penting langsung. Sabar. So aku rasa tu sahaja untuk video aku kali ni. Aku nak nasihatkan, tolonglah stop budaya-budaya face shaming, body shaming ni. Aku serius tak faham. Aku rasa tu sahaja untuk video aku kali ni. And I hope I'll see you guys again in my next video. Macam biasa, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Stay positive, always stay safe, and jaga diri, okay? Bye, assalamualaikum.